Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga akan negeri kita tercinta ini. Tanpa memandang segala macam kelebihan dan kekurangannya, Indonesia memiliki berbagai hal yang sangat membanggakan. Tidak terkecuali 5 hal yang bernamakan Indonesia di dunia ini, yang pasti bisa membuat Anda semakin cinta dan bangga akan Indonesia. Penasaran? Inilah dia 7 nama asal Indonesia yang mendunia menurut Info Unik. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Kota Tempe di Arizona, Amerika Serikat. Tempe adalah sebuah nama kota di Maricopa County, Arizona, Amerika Serikat, dengan populasi penduduk pada tahun 2008 sebanyak lebih dari 175.000. Kota yang terletak di bagian timur lembah Phoenix Metropolitan Area ini dibatasi oleh Phoenix dan Guadalupe di sebelah barat, Scottsdale di utara, Chandler di selatan, dan Mesa di sebelah timur. Dan kota Tempe ini merupakan lokasi kantor pusat dari perusahaan penerbangan Amerika US Airways Group, serta memiliki kampus Arizona State tertua dan terbesar di Arizona. Jalan era Kartini di Belanda. Di Belanda, ternyata terdapat sebuah jalan dan daerah yang bernamakan Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional yang dikenal sebagai pejuang hak perempuan. Uniknya, tak hanya satu, namun ada beberapa kota di negara kincir angin ini yang memiliki nama jalan era Kartini. Beberapa kota di Belanda yang menggunakan nama era Kartini diantaranya adalah Amsterdam, Utrecht, dan Venlo. Taman Indonesia di Belgia. Taman Indonesia pertama di Eropa ini terletak di Park Paradiso, Bruggelet, Belgia. Taman yang diberi nama The Kingdom of Ganesha ini adalah sebuah penghargaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Kompleks luas ini terdiri dari Puri Agung Santi Buana Bali, replika besar Candi Prambanan, bongkahan batu besar berderet ala Gunung Kawi di balik tembok candi, rumah Toraja, replika Candi Borobudur, rumah tradisional Nusa Tenggara Timur, serta beragam patung dan bahkan kayu pohon besar yang telah menjadi fosil dari daerah Banten. Jalan IR Soekarno di Maroko dan Pakistan. Tercatat, ada dua negara yang mengambil nama presiden pertama Indonesia ini sebagai nama jalan di negaranya, yakni Maroko dan Pakistan. Di Maroko, nama Soekarno diabadikan menjadi nama Ro Soekarno. Kabarnya, Maroko terkesan dengan sosok Soekarno, sehingga peresmian jalan itu pun mengundang langsung Soekarno ke Maroko pada 2 Mei 1960 lalu untuk menggunting pita nama jalannya itu. Sedangkan di Pakistan, setidaknya ada dua tempat yang diberi nama Soekarno, yaitu Soekarno Square Khyber Bazar di Peshawar dan Soekarno Bazar di Lahore.
Karel Pitak di Republik Ceko. Tak hanya tempat, jalan maupun kota saja yang bernamakan Indonesia di dunia, nama seorang pemain sepak bola asal Republik Ceko pun dianugerahi nama unik yang terdapat dalam bahasa Indonesia, yakni Karel Pitak. Di Indonesia sendiri, Pitak merupakan julukan bagi seseorang yang memiliki bekas luka di sekitar kepala, sehingga penyebabkan kulit kepala terlihat dengan jelas. Tetapi, berbeda dengan pemain tengah kelahiran 28 Januari 1980 ini, nama Karel Pitak sudah diterimanya sejak lahir.